warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di NPS Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview proses pembuatan batu split buat bangunan. Saya berada di Jalan Baru Sukamulya. Di sini, di jalur ini terdapat beberapa pengrajin buat batu split yang pengerjaannya secara manual. Tonton sampai tuntas videonya proses pembuatan batu split. Bagi yang belum mendukung NPS Channel, jangan lupa klik subscribe, like dan berikan komentarnya, dan nyalakan loncengnya agar update terus di NPS Channel. Ah, dama. Ibu, aduh, gak rajin. Anjir. Di pagi panggil apa ya, ini ya? Ibu, terus lama ibu, ada mau ibu. Mbak sama bapak. Di tahun sabar ha, bu. Tak ada sehari kayaknya sama. Hari ini opat pengki nak dia. Opat pengki. Lumayan aduh nak di padamelan. Alhamdulillah ya ibu bapak masih sehat alhamdulillah. Punten sarang bapak siapa? Pak Ebon. Pak Ebon. Pak Ebon. Ebon. Ini sarang ibu. Ibu Nasti. Asli dia, Bu. Sukamulya. Ari batuna dikirim ta. Ya, kan batuna teh nyandakan teh di titik lokasi. Pamiel dikirim meser. Oh, meser mah. Oh, kieu mah. Oh, ieu mah semperannya Bu nya. Bapak itu tadi dia pak tadi dipakai non karet, dengan karet tak gitu. Ah, pamnya. Membangun bakat butuh. Kami baik, ibu. Hari pemasaran aku mahal, Bu. Abis ninggalian, Bu, ya. Berarti iya anu tas jantan banyak. Iya anu tas jantan lah iya. Berarti ai dongkapnya tak usah barahan awi tanah. Abah mah oh payun di payun ayo di rompok masih kene ayah putra ayah terus keluarga sadaya putrana atau sadaya jadi terus jongjon ibu mah ya tapi ibu karaselnya jadi buka ieu gitu ya mon etangana apa medi ical ku mah bu? Medi ical mah apa dan masa takelan ku ieu. Nah, pasihan di maya. Oh sa. Sakit teh hinu teh 6000 saya takel ieu.
sa pangki ieu teh 6.000. Satu pangki pul ieu teh 5.000, 6.000. Oh, 6.000. 6.000. Rata-rata apa misalnya kolbak seberapa pangki berarti? Aya anu 80, aya anu 70. Pinuna teh. Ukuran mobilna R300 mah kan seueur lebetna teh. Tujuh puluh pangki. Alhamdulillah. Perjuangan bu. Kami bayar bu. Perjuangan hidup. Pangeran Lahor wih pangerannya. Lahor wih heula. Kami atos tetepna ka dieu deui gitu kita. Nanti asar. Bade asar. Kami nya teu hujan kalau sang hujan ya. Kan teh ka dieu deui kita ke belakang. Ayeuna mah, ayeuna mah ieu telat, ieu mah. Ayeuna telat jadi corona kieu mah. Tos ieu tos. Mohon corona ongko teras teras loban garam pun merumbi tingkat. Karena waktu bulintan nggak jual sama mobil. Kita mau di ngomong itu pada misalnya mana? Kita satu pengki ini dihargakan Rp6.000. Jadi dapat untuk ukuran mobil kolbak kurang lebih muat 70 sampai 80 pengki. Berhubung masa pandemi yang biasanya 3 hari sudah menjual batu, sekarang telat bisa sampai seminggu sekali mungkin ibu ya? Seminggu lebih baru bisa menjual batu seperti ini. Inilah batu split yang sudah jadi yang siap untuk dijual. Di tenda inilah Bapak Ebon dan Ibu Naski melakukan aktivitas memecah batu di setiap harinya, mulai pagi hari sampai dengan sore sekitar jam 4. Semoga Bapak Ibu Ebon diberikan kesehatan dan dijembarkan rezekinya. Amin. Demikian review proses pembuatan batu split yang berada di Jalan Baru Sukamulya. Bagi masyarakat yang membutuhkan batu split bisa langsung datang ke lokasi. Hubungi langsung Bapak Ebon dan Ibu Naski yang berada di Jalan Baru Sukamulya. Sekian saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum mendukung Entres Channel, klik subscribe, like, komen, dan klik gambar loncengnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.